Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Sesuai judul, gue mau iseng-iseng nyoba review senjata baru nih. Kebetulan ini pertama kali juga gue review senjata kan. Nah, gue dapet ini senjata bertipe pistol itu kebetulan gue dapet dari 5 deko gratisan dari event doang. Jadi mantep. Jadi untuk Cyclops yang versi ini katanya itu belum di buff kayak di CSO Korea. Kalau yang versi buffnya yang gue lihat tuh berbeda ya untuk versinya yang ini sama yang versi buff. Tapi kita tunggu aja nanti tanggal 16 untuk maintenance berikut, siapa tahu kita dapat buffnya itu tanggal segitu. Di sini kalau di encyclopedia dia tuh di zombie Z itu kebuka di level 27. Sisanya bisa kalian lihat sendiri, tinggal di pause aja. Nah, untuk desainnya sendiri banyak yang bilang tuh mirip sama hair dryer ya. Kalau gue perhatiin sih desainnya tuh mirip hero helmet ya, yang ada sama si Eric ya. Dan juga ini pistol tuh nggak auto aim 360 derajat ya, kayak Void Avenger atau Lightning Fury atau Blue Storm kayak gitu. Jadi auto aimnya itu lebih ke bulat gede yang ada di depan ini. Jadi kalau zombinya itu masuk ke dalam bulat gede yang ini tuh, pelurunya itu tetap bakalan masuk juga. Nah, untuk special fitur pertama, jarak lasernya itu sekitaran 20 meter. Dan juga kalau kalian aktifin nih, klik kanannya, itu larinya itu bakalan cepet juga. Untuk chargingnya, kalian itu harus megang pistolnya, nggak kayak senjata lain, contohnya kayak Death Eater ya. Chargingnya itu nggak perlu dipegang senjatanya. Sedangkan si Cyclops ini chargingnya itu sangat lambat. Kalau pengen cepat ya ditembak-tembak. Habis itu untuk special fitur kedua yaitu semacam shockwave. Ini tuh kalau nggak salah nggak ada knockbacknya sama sekali ya. Ketika kalian swap senjata di situ shockwave-nya ada 3 macam warna dan 3 macam warna ini jaraknya itu berbeda-beda. Di sini kalau kuning jaraknya itu 5 meter. Ketika diaktifin shockwave-nya musuhnya itu bakalan diem. Yang biru itu jaraknya sekitaran 10 meter, dimana musuhnya itu jadi lambat pergerakannya selama 2 detik, dan juga ada damage tambahan. Kalau yang pink ketika di shockwave, jaraknya itu 15 meter, musuhnya itu bakalan lambat selama 2 detik. Dan juga ada damage tambahan. Dan di sini juga tertulis drop airborne enemies. Jadi seperti Rusty Wing, kalau udah ping terus aktifin shockwave-nya dalam jarak 15 meter di mana cukup jauh juga bisa jatuhin Rusty. Mantep nih. Nah, ini contohnya pas gue jatuhin Rusty pakai ini Cyclops. Untuk nembak zombie damage-nya bisa kalian lihat sendiri segini. Dan untuk klik kanannya damage-nya juga segini. Dan ketika aktifin headshot-nya kayak gini juga. Di sini juga gue ada tambahannya untuk shockwave-nya dari Cyclops ini. Ternyata itu nggak 360 derajat, jadi emang harus menghadap ke depan. Gue udah coba dari belakang itu nggak bisa. Gue juga udah coba dari samping itu juga nggak bisa. Jadi kalau kalian mau pakai shockwave-nya itu emang harus dari depan. Oh iya, untuk nembak klik kirinya walaupun udah jauh, pelurnya itu bakalan tetap masuk dengan damage yang hampir mirip ya. Dengan jarak kurang lebih 39-40 meter, jadi lumayan jauh juga nih. Yang gue suka dari pistol ini ya, kalau di mode zombie, kalau udah jauh kan gelap banget tuh ujungnya.
kalau gue mau pastiin ada zombie di situ, gue biasanya nembak-nembak ngasal sih di gelap-gelap. Kalau muncul damage-nya berarti ada zombinya di situ. Karena gue ada sandal pon juga, gue biasanya tinggal lempar sandal pon di situ. Tapi gue pastiin dulu pakai cyclops. Nah untuk di zombie skenario ini gue coba di difficulty hard. Kalau nembak zombie-zombie yang krocok-krocok itu boleh-boleh aja sih. Kalau untuk lawan bosnya, gue sih nggak rekomendasiin. Apalagi kalau hancurin dinding ya di zombie skenario itu nggak bagus sama sekali. Oke, itu saja review ngasal dan singkat dari gue. Kalau kalian udah nyoba ini senjata, komen aja di bawah pendapat kalian tentang ini senjata, worth it apa nggak worth it. Kalau gue sendiri kan dapat gratisan ya, jadi terima-terima aja. Dan ini dia tambahan gameplay singkat ketika gue itu memakai Cyclops, jadi enjoy. Zombies will return.